Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau memuji nama Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Yuk, sebelumnya Losefania mengajak kita sama-sama menutup mata kita, lipat tangan kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan bersukacita. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, berkati kami, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk dapat menghadap kehadiran Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Losefania mau mengajak kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Ikutin gerakan Lose ya. Kita nyanyi ya sama-sama. Sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Nedia. Yuk, Lose Fania mengajak kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Dan sekaligus kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lose Fania mengajak kita menyanyikan satu lagu, Saya Senang Berdoa. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa.
kepada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan sekolah minggu. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Langsung harap semuanya baik, semangat, dan bersuka cita. Yeay. Sekarang adik-adik kita mau siap-siap dengar cerita ya. Lalu kita mau berdoa dulu, oke? Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau sama-sama baca Alkitab. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Temanya adalah membangun gereja Allah. Membangun gereja Allah. Apa? Membangun gereja Allah. Iya, membangun gereja Allah. Yuk, sekarang kita baca firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Wow, banyak sekali ayatnya. Iya, tidak apa-apa ya. Kita belajar sama-sama. Hari ini Lause akan baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Oke, kita mau baca. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, ini adalah cerita tentang jemaat Tuhan pada awal mulanya. Nah, waktu jemaat Tuhan pertama kali dibentuk, ada banyak yang bisa dilakukan. Ya, mereka hidup dengan baik. Ya, tadi mereka bisa hidup bersama-sama. Mereka bisa beribadah bersama, berdoa bersama, makan roti bersama, perjamuan kudus bersama. Nah adik-adik, Tuhan sudah memberikan iman, akal budi kepada manusia. Nah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga belajar untuk menjadi anak Tuhan yang bisa mengajak orang lain datang ke gereja, datang beribadah. Nah, ada dua orang bapak. Yang satu namanya Yohanes,
Yang satu lagi namanya Petrus. Siapa namanya? Yohanes dan Petrus. Betul. Nah, Yohanes dan Petrus, mereka itu juga adalah jemaat Allah. Mereka itu orang yang dipilih Allah untuk melayani, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Satu kali mereka beribadah jam 3 sore. Nah, zaman itu mereka ibadahnya jam 3 sore, adik-adik. Mereka beribadah ke Bait Allah di Gerbang Indah ya. Nah, mereka beribadah di Bait Allah. Waktu mereka berjalan, ternyata ada seorang yang duduk di depan Bait Allah itu. Dia lumpuh, tidak bisa berjalan ya. Dan dia duduk minta-minta. Waktu dia melihat Petrus dan Yohanes, dia mau minta uang atau minta barang berharganya mereka. Tapi ternyata Petrus dan Yohanes tidak punya uang. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Yang aku punya adalah demi nama Yesus, berjalanlah. Wah, orang lumpuh itu tidak mendapatkan uang, tapi dia bisa berjalan. Demi nama Tuhan Yesus, orang lumpuh itu bisa berjalan. Tadinya dia tidak bisa berjalan, sekarang dia bisa berjalan. Dia lompat-lompat, kemudian dia bisa beribadah masuk ke Bait Allah. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan mujizat-Nya kepada orang lumpuh itu. Dan Tuhan juga menolong Petrus dan Yohanes untuk melayani, membawa orang lumpuh tadi kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga hari ini belajar ya. Tuhan Yesus memberikan kita iman, memberikan kita hati untuk percaya kepada Dia. Dan kita juga bisa bawa keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Misalnya hari Minggu, adik-adik boleh ingetin, "Mama, hari Minggu aku mau ibadah sekolah Minggu." Nah, terus bisa ajak cecenya, bisa ajak kokonya, bisa juga ingatin papa mamanya untuk ibadah sekolah Minggu atau ibadah umum. Walaupun kita masih ibadah online ya, bisa lewat YouTube, adik-adik tetap harus ibadah, tetap harus menceritakan Tuhan Yesus kepada keluarganya. Oke? Oke, adik-adik? Ya. Kita mau sama-sama belajar ya, menjadi orang yang beriman dan membawa keluarga kita kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan kita belajar juga untuk membangun gereja Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk membangun gereja Tuhan atau gereja Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan dulu. Ayo kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Oke, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah membaca ayat hafalan. Dan sekarang adik-adik kita belajar sama-sama ya. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang kita belajar untuk membawa jiwa atau orang atau keluarga kita kepada Allah. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk terus menjadi berkat, membawa orang kepada Kristus. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayan Tuhan atau pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami juga berdoa untuk kami masing-masing sebentar lagi akan selesai sekolah minggunya. Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke.
Oke adik-adik, terima kasih semuanya sudah belajar firman Tuhan bersama. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.